dua ibadah pokok yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Yang pertama di 10 Zulhijjah adalah kita melaksanakan salat Idul Adha 2 rakaat. Ini sudah kita laksanakan barusan. Kemudian yang kedua, di hari 10 Zulhijjah kita disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah yaitu melaksanakan ibadah udhiyah, ibadah kurban. Rasulullah dalam satu hadis beliau bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'amalu ibni Adam yawma nahar min 'amalin ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam." Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari nahar melebihi daripada amalan iraqatid dam, menumpahkan darah binatang an'am. Hari ini amalan yang lebih sangat disenangi Allah adalah kita berkurban. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat harta yang Allah berikan itu, Allah titipkan itu kepada kita, sebenarnya pada hakikatnya bukanlah itu milik kita semuanya. Hanya Allah titipkan sementara di dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, jiran kita yang di dalam masa hidupnya berlimpah ruah Allah berikan harta kepadanya. Harta itu dia pakai untuk dimakannya, minumnya, beli kendaraannya, beli pakaiannya, bikin rumah dan sebagainya. Akan tetapi dalam genggaman kita masih hidup tidak lebih daripada hanya sekedar kehidupan kita. Seseorang apabila sudah sakit, maka harta di dalam genggamannya tinggal sepertiga. Pernah kita dengar mungkin, apabila orang yang sedang sakit dia bersedekah umpamanya atau berwakaf misalnya, maka paling banyak biarpun dia sebutkan seluruh hartaku aku sedekahkan ke masjid, itu paling banyak yang bisa, yang sah untuk sedekahnya tidak lebih daripada sepertiga daripada jumlah hartanya. Beda apabila sekarang masih sehat seperti ini. Kalau kita masih sehat, berapapun harta yang kita miliki kita mau sedekahkan, sah. Berapapun harta yang kita miliki kita mau wakafkan, sah. Kita mau jual, sah. Tetapi apabila sudah sakit, lebih-lebih sakit ini yaitu sakit yang bersambung dengan kematian, maka ada orang misalnya mau sedekahkan seluruh hartanya, itu tidak sah kecuali sepertiga. Apa maknanya? Maknanya adalah apabila kita sudah sakit, jangankan sudah meninggal, mati, sakit saja harta itu tidak seluruhnya lagi milik kita. Apalagi kalau seseorang itu sudah kembali nyawanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya harta itu tidak lagi milik dia, tapi milik warisnya yang masih hidup. Ada anaknya, ada istrinya, ada anaknya, ada suaminya, dan lain sebagainya yang berhak mengambil pusaka daripada orang yang mati ini. Itulah harta itu milik kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya nikmat harta
yang dititipkan oleh Allah kepada kita, salah satunya untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu